warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Nah, bagaimana keadaan kalian, sehat ya? Sehat. Nah, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap bersemangat ya. Nah, kelompok kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kebetulan hari ini adalah jadwal kelompok kalian ya. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan, marilah sama-sama kita berdoa untuk membuka kegiatan ini. Berdoa dipimpin oleh Aira. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Okay. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan melatih kalian ya tarian Melayu. Kalau yang pertemuan sebelumnya, kalian itu berlatih tarian Dayak. Nah, kalau sekarang Ibu akan melatih kalian tarian Melayu dengan tema selendang. Nah, di sini properti yang kalian gunakan adalah selendang. Jadi, kalian menggunakan selendang sebagai properti kalian. Nah, sebelum itu, kita akan mengetahui dulu ya, pola lantai apa saja yang akan kita gunakan dalam tarian ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tarian bahwa pola lantai itu ada apa sih Pak? Horizontal, vertikal, bisa lingkaran. Nah, kemungkinan kita akan menggunakan pola lantai tersebut dalam tarian ini. Baiklah, Ibu akan melatih kalian gerakan-gerakan dasar yang akan kita gunakan. Nah, jadi gerakan dasar ya, gerakan pertama yang akan kita gunakan pada tarian Melayu ini adalah seperti gerakan jalan di tempat, namun kita tetap dengan melambaikan tangan ya. Nah, tapi kita latihan dulu ya, latihan gerakannya dulu ya, gerakan apa dasarnya dulu ya, mulai dari kaki ya. Coba 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama.